Welcome back to Programmer Ngidol with Ridwan Chatsnya. Oke, apa kabar guys? Kali ini kita bakal nge-unboxing salah satu single yang old but gold ya dari Morning Musume, yaitu adalah Shabon Dama. For international viewers, I'm sorry because I haven't uploaded subtitle for this video, but I will upload it soon, so keep watching, don't forget to like, and give subscribe to me. Kita akan ngebahas review dari single ini. Pertama, single ini adalah single ke-19 dari Morning Musume yang rilis di tanggal 30 Juni 2003. Jadi ini udah sekitar hampir 18 tahun ya, udah masuk tahun ke-18 gitu. Single ini juga punya 4 edisi, yaitu ada yang limited edition, ada yang regular edition, yang SV, DVD, dan VHS ya. Jadi nah, di sini yang kita mau unboxing adalah yang versi single V ya. Ini sebenarnya yang mau kita unboxing itu sebenarnya adalah barang pre-love. Jadi kebetulan kemarin nemu di toko hijau, terus kayaknya menarik juga nih kalau kita lihat seperti apa sih single package-an single Morning Musume di tahun-tahun awal gitu ya. Ini kan 2003, di masa-masa yang masih wow banget, hype banget. Oke, ini juga adalah single debut dari generasi 6. Itu ada 4 orang, ada Fujimoto Miki atau Mikiti, ada Tanaka Reina, Tanakachi, ada Sayumi Michisige, ada juga Kamei Eri ya. Jadi ini adalah single debut buat mereka, dan ajak main baru lihat lagi si MV-nya sih. Ternyata memang aku baca trivia di Hello Project Fandom, itu Tanakachi itu jadi main vocal center, terus pas aku lihat juga, oh iya ya, aku kemarin nggak sadar gitu. Karena memang, tapi ya gitu sih, biasanya kalau member baru ya didebutin gitu. Oke, selain itu juga kalau trivia dari akunya sih, aku tahu lagu ini tuh dari manga Girl Story Alive. Jadi manga Girl Story itu adalah manga yang ngebahas tentang sejarah Morning Musume gitu. Nah, kalau yang Alive-nya itu lebih kayak ada fiction-nya sih. Nah, di situ ada kan judulnya, salah satu chapter-nya itu Shabon Dama. Terus aku mikir kan nyari judulnya gitu. Artinya gelembung sabun, pas aku dengar ternyata wow, disanggapkan gelembung sabun tuh kayak yang bubble, it's fluffy and kawaii gitu. Ternyata ini lagunya ngerok banget, apalagi yang sampai refnya tuh, yang sampai R-nya tuh dikuatin banget gitu ya. Kaiwa serener, R-nya sampai digituin banget. Itu memang salah satu campuan dari single ini sih. Jadi selain dari aku juga emang suka, kalau aku ngeliat dari fandom-fandom, semua fans, semua musuh tuh emang salah satu lagu itu yang apa ya, berkesan ya, ada bagi mereka gitu ya. Oke, jadi gimana kita unboxing aja sekarang. Kita udah paketnya, jeng jeng jeng. Ini kemarin nunggunya agak lama nih. Oke, kita bedah paketnya sekarang, jeng jeng jeng. Mana kata kubur ini? Tanya ya. Aku belum pernah unboxing. Nah, unboxing sama Uda apa Hinata. Oke, udah kelihatan ya biru-biru. Wow. Wow. Oke, kita lihat ini udah kelihatan ya. Para member. Ini udah semuanya udah nggak ada ya, udah ex member. Ini agak susah sih ternyata ya, motong bubble wrap. Oh, I see. Jeng jeng jeng, saya lihat ya di sini. Oh, waduh. Oke, saya lihat di sini ya. Ini ada di paling atas ada siapa nih? Makoto ya. Ada Makoto, ada Nigaki, Ai, Konkon, Aibon, Yoshi, Rika, oh ini Nono, Suji, Rika, Yoshi, Aibon, siapa ya, Yaguchi ya, Yaguchi-san, siapa lagi nih, oh ini Nachi, Kaorin, nah ini gen 6 di bawah semua ini, ada Sayumi, Mikiti, ada Tanakachi, sama ada Kamei Eri. Oke, ini single V ya, sini saya lihat ternyata single V. Nah, baliknya jeng jeng. Oke, ini juga salah satu mungkin koreonya ya.
kalau lihat sih kayak gerakan di koreonya. Gerakan di koreonya. Oke. Ding ding ding, kita buka dulu ya satu-satu. Bang. Oke. Oh, ini di sini ada ini apa lepas ya? Ininya lepas di atas single V. Pinggirnya. Oke, ding ding. Oh, bagus ya CD-nya. Ada gambar apa nih, gelembung sabunnya. Gelembung sabun atau Sabon Dama di video-video. Sayangnya aku nggak ada, apa namanya, kebetulan my laptop currently nggak ada DVD drive, jadi aku belum lihat, bisa lihat kondisinya sebenarnya seperti apa. Tapi masih bagus ya buat pre-love, meskipun ada baret-baret dikit ya, ternyata di sininya. Oke, kita cek covernya, jeng-jeng. Oh, ini dalamnya cuma ada satu lirik sih, ada Sabon Dama doang. Sabon Dama doang, terus ini apa ya, Morning Musume Official Fan Club Hello Project. Ada akses website apa ini, morningmusume.dream.com. Approximately 14 menit, terus masih format videonya 4:3 ya. Wow, it's a lot, ada gambar gelembung. Ini saya gambar apa ya. Oke, next kita lihat CD-nya, jeng jeng jeng. Wow, it's still tadi ya, ini bagus banget, suka sih. Maksudnya dengan nggak, meskipun nggak semua member tembak sini, tapi masih ada si unsur-unsur gelembung dan biru gitu, blue ya. Wow, amazing. Oke, singkirkan, kita buka belakangnya. Oke, kita buka belakangnya. It's locked. Oke, belakangnya sama sih, ternyata memang enggak ini ya. Ini ada ini. Oh, ini tadi cover. Oh, tadi cover belakang ya. Oh iya, yeah. Ini baru cover depan ya. Morning Musume Single V Sabon Dama dan membernya. Di belakangnya ada, ini masih ada aksen gambar gelembungnya sih ya, masih ada aksen gambar gelembungnya. Ini tempat, oh ada ring basket ya, baru ngasihnya ya. I love blue. Of course I love blue. Jadi DVD video 2003 Single V Sabon Dama Morning Musume. Ini logo Hari Projectnya juga masih titik MRU aja ya, nggak ada angka tahunnya. 1.500 yen dulu berapa ya kira-kira, 1.500 tahun 2003 ya, nggak tahu sih. Oke, jadi kita di single V ini kita dapet ada CD DVD-nya ya. Ini kayaknya aku nggak, oh kayaknya kalau nggak salah, belum baca lagi, ini tuh isinya MV sama making video. Correct me if I wrong, ntar aku juga cek lagi ya kalau salah. Ini buat pre-love sih ya, not bad, agak-agak ini sih, ada-ada sedikit bercak, mudah-mudahan masih bisa di-style lah, namanya kalau bisa di-style. Oke, jadi itu yang kita dapatkan, kita susun lagi. Wah, saya copot pak. Oke, ini kayaknya bentar, aku yang salah atau gimana nih? Oh, yang naras CD-nya malah yang belakang ya? Oke. Oke, kayaknya emang agak susah ini. Ternyata. Oke, kita close dengan angkat. Oke, ini kayaknya terbalik deh ya. Dia baru ngeras ini yang depan ya. Yang belakang. Enggak apa deh. Atau emang gini, enggak tahu aku. Oke.
Oke, ternyata jadi itu yang kita dapatkan dari single V Shabandama Morning Musume di tahun 2003. Sebenarnya awalnya aku pas pertama nyangkanya ini single yang biasa, terus pas aku udah check out, ternyata pas aku lihat loh, pas single V ternyata biasanya kan kalau non single kayaknya biasa ada apa namanya? Booklet ya, covernya sekaligus booklet, tapi single V ini enggak ya. Masih terpisah. DVD terpisah gitu. Oke, jadi kayaknya nanti mudah-mudahan next time masih bisa, aku masih mau ada tetap segmen buat unboxing or bab gold single-single lama, terutama dari Morning Musume ataupun single hero project lainnya ya kalau ada. Oke, kalau gitu jangan lupa kasih jempol dan bunyikan lonceng kalau teman-teman suka, biar kalian gak ketinggalan nih video dari aku, karena pasti insya Allah every week I will give video and upload to this channel gitu. Jadi tonton terus dan tunggu terus ada apa lagi segmen-segmen berikutnya di channel aku. Oke, semuanya sampai di sini aja kayaknya unboxingnya. Mudah-mudahan ntar bisa unboxing selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ridwan Cacinya. Oke, semuanya sehat selalu, be happy, be lively with Ridwan Cacinya. See ya.